Sobat Crafter LW Collection, ketemu lagi di sini di YouTube channel LW Collection. Kali ini saya akan membuat anting clip dari kain batik. Seperti ini, teman-teman. Bahan-bahannya cukup mudah. Kalian cukup menyiapkan 4 bahan aja. Buatnya juga cuma 5 menit loh. Yang mau ikutan, yuk simak videonya sampai akhir ya. Berikut ini bahan-bahan yang kita butuhkan. Kita gunakan kain perca batik. Kancing batok ukuran 34. Anting klip ukuran 12 mm dan lem tembak. Kalau sudah siap semua bahannya, yuk kita bisa mulai langsung bikin. Kita buat pola pada kain batik. Usahakan mencari bagian yang mirip warnanya. Jadi misalnya kita buat antingnya hitam dan merah di atas, maka di kancing satunya kita juga buat pola seperti itu. Atau kalau memang teman-teman ingin yang ekstrim, kita bisa buat pola misalnya hitam dan merah seperti ini. Kalau ingin yang seragam, buat pola yang mirip. Nah, saya akan ambil di sebelah sini, teman-teman. Kita berikan lingkaran sedikit lebih besar daripada kancing batok untuk kita berikan sisa nanti. Karena akan kita tempelkan di kancing. Nah, setelah itu kita gunting sesuai pola yang telah kita buat. Kemudian kita tempel kancing ini dengan menggunakan lem tembak. Kita berikan sedikit-sedikit lem tembaknya. Dan di bagian belakang pun kita berikan lem tembak. Sambil kita tata rapi, kita gunting sedikit-sedikit nanti, teman-teman. Thank you.
sudah jadi satu bagian. Di bagian lainnya nanti kita tempel juga seperti itu. Setelah jadi seperti ini, tinggal kita tempel ke dalam anting klipnya. Ingat, menempelnya kita harus sesuaikan arahnya agar kedua-duanya tampak serupa. Kita tunggu hingga lem mengering dan dia kuat, tidak bergoyang. Dan bisa kita gunakan. Gampang banget kan buatnya? Ya, sampai 5 menit. Selamat mencoba.